Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa Popo Beriman Inus TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah adalah ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Ilahi, di mana ketika hamba merasakan kenikmatan yang Allah telah titipkan kepada kita, di mana mata ini Allah memberikan kenikmatan dari sudut pandangnya yang sangat luar biasa, di mana telinga ini Allah menjadikan sebagai pendengaran kita yang stereonya sangat luar biasa, di mana mulut ini Allah menjadikan sebagai senjata kita yang tak tajam tapi sangat berbahaya. Salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan manusia tergantung pada lidahnya. Alhamdulillah, itulah ucapan syukur yang sepantasnya kita ucapkan dari seorang hamba ketika merasakan kenikmatan tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Rogi ma'amfu rajulin zikirtu indahu walayum salli alaiya. Celakalah umatnya baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah dalam sabdanya, celakalah umatku apabila mereka mendengarkan namaku disebutkan lalu dia tidak berselawat kepada aku. Semoga kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah dan senantiasa kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Amin. Pemirsa Papua Beriman Inus TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Lebaran, hari yang fitrah, telah selesai. Tapi maaf memaafkan tak pernah selesai. Kita ini manusia masih sering salah. Al-insanu mahallul hata'i wa nisyan. Manusia yang masih sering berdosa dan salah, sering lupa, dan juga seringkali kita berbuat kesalahan yang sadar maupun tidak sadar. Olehnya itu ada kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, baik di luar Ramadan maupun setelah Ramadan atau di bulan-bulan lainnya. Olehnya itu di hari yang fitrah, hari yang suci yang kemarin kita laksanakan, memberikan kewajiban kepada kita agar kita bisa saling maaf memaafkan, karena manusia adalah makhluk yang sering berdosa dan salah. InsyaAllah pada perjumpaan kita kali ini saya akan menyampaikan 4 pilar yang mana rugilah ketika kita memutuskan silaturahmi kepada 4 pilar tersebut ini. Yang pertama, rugilah seorang manusia apabila dia memutuskan silaturahminya kepada tetangganya, saudaranya, kerabatnya, sahabatnya, yaitu orang di sekitarnya. Inilah yang pertama. Siapa yang memutuskan silaturahminya terhadap orang-orang dekat seperti ini, maka rugilah lingkungannya, rugilah kehidupan sementaranya. Nah, makanya tetangga kita jangan pernah kita cekcok bersama tetangga. Kalau mungkin pernah ada kesalahan, pernah ada sesuatu hal yang membuat kita terpisah, pernah ada sesuatu yang membuat kita tidak enak diri, sampai kita tidak mau berbicara, bahkan sampai dendam kesumat yang muncul di dalam hati yang tak pernah terhapuskan, atau dengan bahasa Inggrisnya Avenged Sevenfold, balas dendam 7 keturunan. Ini yang bahaya. Baru kita berkles masalah hal yang sepele, kecil saja, sudah dia sangat dendamnya luar biasa. Padahal kalau kita memutuskan silaturahmi kepada saudara dekat kita, tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita yang ada di lingkungan kita, rugi kita punya keadaan pada saat itu. Kenapa? Karena yang memberikan pertolongan pertama adalah mereka-mereka. Tidak mungkin ketika kita sakit, tertimpa musibah, ada sesuatu hal yang menimpa rumah tangga kita, saudara kita yang ada di Jakarta, saudara kita yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, di Tanah Jawa, Sumatera, Maluku, Ambon, dan beberapa pulau lainnya, kita telepon langsung tiba-tiba dia datang untuk memberikan pertolongan. Tidak, tapi yang memberikan pertolongan pertama adalah teman dekat kita. Siapa mereka? Tetangga, sahabat, kerabat, keluarga dekat kita, saudara kita. Maka siapa yang memutuskan silaturahmi kepada mereka semua, maka rugilah saat dia pada saat itu. Yang kedua adalah apa? Yang kedua,
orang yang memutuskan silaturahminya kepada pemerintah. Siapa yang memutuskan silaturahminya kepada pemerintah, maka rugilah dunianya. Bukti nyata, kalau kita memutuskan silaturahmi kepada pemerintah, dari mana kita akan mendapatkan pembangunan, mendapatkan izin pembangunan? Kenapa? Karena kita dibenci oleh pemerintah. Makanya dukung pemerintahan kita. Kenapa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membayar pajak. Apalagi dengan cara mematuhi segala peraturan-peraturan. Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Jika pemimpin yang memimpin sebuah sesuatu yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Tapi kalau sudah dia menjadi pemimpin, berarti dia telah diberi amanah. Kalau sudah diberi amanah, maka jadikanlah dia pemimpin yang mampu memimpin kita, dan bersahabatlah dengan pemimpin-pemimpin kita. Karena kapan kita memutuskan silaturahim kepada mereka, maka rugilah dunia kita. Ini hal yang kedua, yang sangat-sangat saat ini yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Olehnya itu sadarkan saudara kita, sadarkan sahabat kita. Karena apapun bentuknya itu pemerintahan, karena yang memilihnya itu sendiri adalah kita. Dan olehnya itu terimalah. Kenapa? Karena yang membenci pemerintahnya rugi dunianya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah apa? Orang yang memutuskan hubungannya kepada ulama. Siapa yang memutuskan hubungannya kepada ulama, maka rugilah akhiratnya. Siapa yang setiap hari mendoakan kita? Ulama. Siapa yang memberikan kita arahan-arahan tentang agama ini? Ulama. Maka janganlah kita memutuskan silaturahmi kepada ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris daripada Nabi. Ulama pewaris daripada Nabi. Olehnya itu ulama kita selalu harus dijaga. Selalu harus diberikan penyelamatan ketika ia dalam ancaman. Karena itulah gambaran daripada sebuah umat. Ketika ulamanya bisa terjaga dengan baik. Ketika ulamanya, ulama-ulama yang kita hormati, ulama-ulama yang kita cintai. Kalau ada ulama yang dibenci, berarti itu bukan ulama. Karena ulama adalah sosok seorang manusia yang berikan pencerahan melalui agama, yang mampu menyatukan seluruh umat. Menyatukan seluruh umat utamanya, khususnya di kota Jayapura ini. Pemirsa Inews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Papua Beriman, semoga kita senantiasa sering menjaga ulama kita. Karena gambaran kesejahteraan sebuah umat digambarkan oleh apanya? Digambarkan oleh kepatuhannya terhadap para pemimpin-pemimpin agamanya, yaitu alim ulama, waliullah, para ustaz-ustaz kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir adalah kedua orang tua. Siapa yang memutuskan hubungannya kepada ayah dan ibunya, rugi dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia, tapi akhirat juga. Kenapa? Karena banyak orang yang serta merta ketika ia telah dewasa, ketika ia telah mampu, ketika ia telah bisa segalanya, orang tuanya yang dulu lemah, yang dulu kuat sekarang menjadi lemah, yang dulu kaya sekarang menjadi miskin, sekarang ini terbalik. Yang dulu lemah, yang dulu kuat sekarang jadi lemah. Anaknya lah yang kuat sekarang, dulu anaknya yang lemah. Dulu orang tuanya yang kaya, anaknya lah yang lemah. Sekarang anaknya lah yang kaya, ayah ibunya lah yang miskin. Inilah fenomena yang sering terjadi. Dulu ketika masih kita ingat, ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, yang selama 9 bulan ibu menjaga kita dari rahimnya, dalam rahimnya ibu memberikan sayangnya, kasihnya, setulus hati untuk anaknya. Ia berjuang antara hidup dan mati melahirkan anaknya di persada muka bumi ini dengan harapan dan doa agar anaknya lahir dalam keadaan sehat wal afiat, agar anaknya lahir sampai dewasa nantinya mampu menjadi manusia yang berbakti kepada agama, bangsa dan negaranya.
ketika anaknya telah dilahirkan dengan selamat, 2 tahun lamanya ibu menyusui anaknya. Ayah tak pernah sama sekali meminta imbalan dari anak-anaknya tentang pekerjaan keras yang ia lalui dan ia jalani. Ayah terkadang terbakar kulitnya, panas kepanasan, hujan kehujanan. Terkadang ia terbungkus dalam kedinginan untuk mencarikan nafkah anak-anaknya. Ayah ibumu banting tulang ketika engkau melalui pendidikan, jenjang pendidikan. Ia berani mengorbankan apapun hanya untuk pendidikan anaknya. Bahkan emas mahar dari ayah ibu berani jual hanya untuk pendidikan anaknya. Tapi ketika anak dewasa, ketika anak sukses, ketika anak meraih cita-citanya, terkadang tak ada lagi kesempatan untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya, karena dia harus mengabdi kepada anak-anak dan keluarga yang barunya. Di mana tempat kita mengabdi? Saat ini kau telah tatap ayah ibumu. Ketika kau melihat kepalanya, wajahnya, rambutnya, wajahnya yang kini berubah. Dulu ketika ia tersenyum sangatlah indah. Tapi saat ini ketika ia tersenyum telah tergambarkan di wajahnya, di mana wajahnya sudah mulai keriput, rambutnya sudah mulai memutih, ketika pandangannya yang sudah mulai kabur, pendengarannya yang sudah mulai buram, tak mampu lagi mendengar dengan baik. Ketika mereka masih muda, mereka menyantuni kalian, mereka mendidik kalian, menjaga kalian siang dan malam. Ketika mereka dalam keadaan tua tak mampu lagi, satu saja keinginan mereka, nak, jaga ayah ibumu nak. Ketika engkau masih kecil, engkau membuang hajat di tempatmu sendiri, ayah ibumu tak pernah jijik mencuci. Ketika engkau terbangun di malam hari karena sakit, ayah ibumu sering menjagamu. Ayah ibumu tak pernah meninggalkan sedetik pun engkau. Ketika engkau dalam keadaan sakit, ketika engkau lapar di tengah malam, ibu dan ayahmu yang bersusah payah mencarikan kalian nafkah, mencarikan kalian makanan yang bergizi. Tapi ketika mereka yang terbaring di atas pembaringannya yang lemah, ketika mereka yang sudah sakit, terkadang ia hanya bisa meneteskan air mata, terkadang bibirnya bergerak hanya menyebutkan namamu nak, hanya menyebutkan namanya anak-anak mereka. Dia selalu memikirkan dan memanggil nama anak-anak mereka, karena ia memikirkan anak-anaknya. Ia hanya melihat di dalam hatinya, nak, di mana kau nak? Saat ini ayahmu tak mampu lagi apa-apa. Saat ini ibumu telah terbaring sakit di atas tempat pembaringannya. Di mana kau nak? Yang dulu kami sayangi, yang dulu kami selalu temani siang dan malammu terjaga dengan kami. Yang dulu kami sering memberikan engkau nafkah, yang dulu mencarikan kamu biaya pendidikan, meskipun itu sulit kami selalu mengharap. Ayahmu yang seringkali mencarikan kalian nafkah, meskipun ia terjatuh dari kendaraannya, ia tetap bangkit, meskipun bibirnya berdarah, meskipun kakinya berdarah, meskipun kepalanya berdarah, ia tetap bangkit mengambil kendaraannya. Karena yang diingat dan yang membangkitkan kembali semangatnya adalah anak-anak mereka. Ia harus kembali pulang untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya. Ibumu yang tak kenal lelah, yang setiap hari mengangkat kedua tangannya berdoa dalam keadaan menangis hanya untuk pendidikan kalian. Tapi ketika kita besar, ketika kita mampu, ketika kita menjadi manusia yang seutuhnya, terkadang kita lupa kepada kedua orang tua. Makanya, mari kita sambung silaturahmi kepada kedua orang tua kita. Karena tidak ada sedikit pun, bahkan seluruh dunia ini, langit dan bumi kita jual, kita gadaikan untuk membalas setetes air ASI ibu, tidak akan pernah lunas dan tidak akan pernah lunas. Sedangkan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, la yadkhulul jannah aqul walidain. Mudah-mudahan 4 hubungan ini tetap kita jaga, karena siapapun yang memutuskan hubungan dari keempat tersebut tadi, maka rugi lingkungan, rugi dunia, akhirat dan selamanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Ustaz Muhammad Farid Rajidi mohon mundur dari hadapan hadirin dan hadirat. News TV, Papua Beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallahi musta'an wa litiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.